Jumpa lagi dalam video ni kita akan tengok kepada anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa, orang yang menghidapi anoreksia nervosa ni, dia mempunyai mental image yang mana dia merasakan diri dia sentiasa dalam keadaan gemuk dan merasakan berat badan dia berlebihan. Walaupun kalau kamu tengok dalam gambar yang saya tunjukkan tu, manusia tu, orang itu tidak mempunyai masalah kegemukan. Malah dia sangat-sangat kurus. Tetapi apabila melihat diri sendiri dalam keadaan gemuk, walaupun tidak gemuk, mereka akan terus berlapar, tidak makan, dan ini akan mengakibatkan banyak masalah. Manakala kepada bulimia nervosa pula, golongan ini juga takut kepada kegemukan. Tetapi mereka akan makan. Mereka tidak menghadkan pemakanan mereka seperti anoreksia nervosa. Mereka akan makan, 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 makan dalam kuantiti yang berlebihan. Kemudian mereka akan memuntahkan semua makanan yang mereka makan. Ini akan memberi kesan yang sangat buruk kepada sistem pencernaan mereka, disebabkan oleh hydrochloric acid yang dipaksa keluar, dan dia akan bertindak balas dengan esophagus dan kawasan mulut. Akibat daripada sikap atau perbuatan anoreksia nervosa, bulimia nervosa ini, dia akan menyebabkan golongan-golongan ini mengalami kurang nutrisi atau malnutrisi, dan lama kelamaan, jika semakin kritikal dan teruk, organ-organ di dalam badan mereka juga kemungkinan boleh tidak berfungsi.